Assalamualaikum teman-teman, ini adalah Samsung Galaxy A01 Core. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial buat kalian, yaitu cara screenshot di HP Samsung Galaxy A01 Core ini. Caranya sangat mudah, buat kalian yang belum tahu, kalian bisa saksikan video ini sampai selesai. Baik teman-teman, langsung aja kita mulai tutorialnya. Pertama, silakan kalian buka halaman mana yang ingin kalian screenshot. Kalian bisa screenshot halaman website, halaman percakapan WhatsApp, chatting di FB Messenger, atau di aplikasi yang lainnya. Oke, langsung aja kita praktekkan. Di sini saya akan screenshot halaman ini ya guys ya. Cukup tekan tombol power dan volume bawah secara bersamaan. Nah, seperti ini artinya screenshot kalian berhasil. Kemudian saya akan coba screenshot halaman pengaturan. Kemudian saya tekan lagi tombol power dan volume bawah secara bersamaan. Nah, maka screenshotnya berhasil dan disimpan ke folder galeri. Kemudian kita akan coba melihat hasil screenshotnya. Kita buka galeri. Kemudian ada menu gambar layar. Kemudian kita buka aja. Ini adalah hasil dari screenshot yang kita lakukan tadi, teman-teman. Oke teman-teman, bagaimana? Sangat mudah sekali bukan? Demikian tutorial dari saya, mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Sekedar informasi, HP Samsung Galaxy A01 Core ini memiliki baterai 3000 mAh dengan RAM 2GB dan internal 32GB dibanderol dengan harga 1 jutaan saja. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.